Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agas Gun. Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime My Hero Academia season kelima episode 19. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau My Hero Academia ini udah ada season kelima ya kan? Nah, mungkin untuk kalian para penggemar anime My Hero Academia, nah info ini tuh kalian wajib ketahui lah. Well, apa aja informasinya, langsung aja kita ke pembahasan animenya. Nah, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang suka anime, gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe, biar nanti kalau ada info anime, kalian akan dapat notifikasinya. Oke, kalau udah langsung aja, kita ke pembahasan animenya. Nah, yang pertama di hari ini, Sabtu ya kan, ini pun gue record jam 8-an. Nah, My Hero Academia ini season kelima, episode 19 tidak akan dirilis. Ya kenapa bang nggak akan dirilis? Bukan nggak akan dirilis sih, lebih tepatnya tuh delay. Ya kalau kalian nonton di aplikasi nonton anime, terus di Anime Lovers, ya kalau kalian udah lihat, itu kan ada bacaan delay ya kan? Nah, kenapa My Hero Academia season kelima, episode 19-nya di delay? Alasan pertama karena di Jepang ini sedang ada Olimpiade. Ya jadi kalau di Jepang ada acara ya kan, ya pastilah anime tuh kadang ada yang di delay, kadang juga nggak ada. Nah, perlu diingat juga ini pun bukan pertama kali My Hero Academia di delay ya kan. Di episode sebelumnya pun pernah ada, episode berapa tuh gue lupa ya kan. Pokoknya My Hero Academia ini kemarin tuh sempat di delay juga. Nah, pertanyaannya itu kapan sih bang episode 19-nya dirilis? Nah, sesuai dengan website My Hero Academia, mereka tuh menyatakan kalau My Hero Academia season kelima episode 19 akan dirilis pada tanggal 14 Agustus tahun sekarang. Ya sekarang udah tanggal 7 Agustus, jadi ya kurang lebih seminggu lah gitu. Nah, ada berita baiknya juga yang dimana film terbaru dari My Hero Academia ini telah dirilis pada Jumat kemarin. Lah bang, lu bohong bang, Jumat kemarin gue nggak dapat notifikasi gitu. Ya gue bilang Jumat kemarin karena di Jepangnya tuh tayang pada Jumat kemarin. Jadi well, mungkin untuk kalian yang tinggal di Jepang dan kalian udah nonton movie ini, nah coba komen di bawah dan jelasin apa yang terjadi. Oke, mungkin segitu aja info terbaru tentang My Hero Academia. Dan untuk kalian yang ingin tahu lagi tentang My Hero Academia, kalian bisa klik tombol subscribe dulu karena nanti bakalan ada info terbaru kalau My Hero Academia ini didirai lagi. Nah, untuk kalian juga yang suka anime dan ingin bahas anime, kalian bisa join di grup WA gue, nanti gue sediakan linknya di deskripsi.